Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Mak Pawon. Kali ini Mak akan membuat es coklat kekinian yang enak dan segar. Bagi yang belum bergabung, jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Terima kasih. Bahan yang dibutuhkan: susu UHT 250 ml, susu bubuk coklat, susu kental manis coklat, minuman coklat 1 saset, Milo 1 saset, gula pasir 3 sendok makan, air kurang lebih 400 ml ya. Cara membuatnya, semua bahan kita blender ya. Semua bahan kita blender, dan susunya kita masukkan. Ini kita blender sampai tercampur rata. Ini sudah di blender, sudah campur semua. Kita tuang ke dalam gelas yang diisi es ya. Ini dia hasilnya, es coklat kekinian yang enak dan segar. Es coklat ini cocok disajikan dengan roti tawar ya, potongan roti tawar. Dicocol-cocol, ini enak banget. Mudah kan cara membuatnya? Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, comment, share, subscribe, dan tekan tanda loncengnya ya. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.